Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membaca bersama-sama surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik. Jadi murid-murid boleh membaca bersama-sama dengan saya. Baik, kita mula. Saya baca, kemudian murid-murid ikut. Saya baca dahulu, kemudian murid-murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bagus. Wasyamsi waduhaha. Bagus. Walqamari idza talaha. Bagus. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا bagus. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا bagus. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا bagus. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا bagus. Wa nafsin wa ma sawaha bagus. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bagus. Qad aflaha man zakkaha bagus. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا bagus. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا bagus. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا bagus. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا bagus. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا bagus. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا bagus. Baik, sekarang murid-murid boleh membaca bersama-sama dengan saya. Kita akan tengok dekat mana yang selalu mengalami kesukaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga pada rah dengan him, ha. Okey.
wasyamsi waduhaha. Jaga pada huruf ha dan ha. Kemudian wal qamari idza talaha. Okey, yang ni tak ada masalah. Wan nahari idza jallaha. Sini pun saya rasa tak ada masalah. Wal laili idza yaghshaha. Dekat sini selalu ada masalah pada huruf ghain. Ha? Kadang-kadang ada murid yang tak boleh sebut ghain, dia sebut kha. Jadi bunyinya macam yakhshaha, sedangkan bunyinya sepatutnya yaghshaha. Baik. Was sin ya. Was samaa'i wa ma banaha. Yang ini wal ardi wa ma tahaha. Ha, tahaha. Ha, jaga dua huruf yang bunyinya dekat-dekat sama tapi tempat keluarnya berbeza. Satu di atas, satu di di bawah. Ha, ha dengan ha. Baik. Seterusnya wa nafsin wa ma sawwaha. Sawwaha, sawwaha. Ha, kadang-kadang ada yang baca sawwaha, sawwaha, tapi dia tak tekan. Yang penting tekan dulu pada sawwaha. Seterusnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ha, wa taqwaha. Ha, tengok di sini. Sini semua bawah ha, ma ha, fujuraha wa taqwaha. Ha, fa fa. Ha, tengok gigi, gigi saya dan bibir bawah. Fa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik. Di sini qad aflaha man zakkaha. Ha, ha ya, ha. Okey, ha, ha, ha. Okey. Seterusnya wa qad khaba man dassaha. Ha. Dengung eh. Man dassaha. Ha. Seterusnya kadzabat. Kadzabat ta. Ha. Kadzabat samu. Kadzabat samud bi tagwaha. Ha. Bunyi tempat yang hampir-hampir menyebabkan sukar untuk murid-murid mungkin nak sebut tapi kena berlatih. Kazal, zal, tempat yang sama, di tempat di kawasan hujung, menggunakan hujung lidah dan di bahagian hujung gigi. Kaz, 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 kazabat samu. Ha, satu, dua, tiga. Di kawasan yang sama. Kazabat samudu bitagwaha. Ha. Kazabat, kazabat, kazabat samudu bitagwaha. Tak apa, boleh slow-slow. Kadang-kadang kalau kita, kalau kita sebenarnya tak ni kena ada bunyi sikit. Kazabat samudu bitagwaha. Ha, kita tak boleh mati terus. Ha, sebab sifat dia macam tu. Ha. Kazabat samu. Kalau kalau kita baca, kalau kita baca macam biasa, orang Melayu baca macam mana? Kazabat samudu bitagwaha. Ha. Ha, memanglah nampak macam senang. Tapi bila dia, kita nak sempurnakan hak huruf tersebut dengan sifat-sifatnya, maka dia akan jadi sedikit susah. Kenapa susah? Sebab kita orang orang Melayu. Ha, jadi bila kita orang Melayu, memang ada kesukaran sedikit. Sebab kita cakap bahasa lain. Penggunaan lidah kita pun lain. Jadi bila kita nak cakap Arab tu, kalau susah betul lah. Tapi kalau kita rasa senang, kita ni Arab lah. Ha, macam tu. Kazabat samudu bitagwaha. Kazabat samudu bitagwaha. Sa, sa, sa. Zal, zal, zal.
Ta, ta. Kalau tengok tempat keluar huruf, tempatnya lebih kurang sama. Cuma kena berhati-hati. Kazzabat samudu bitagwaha. Kadang-kadang jadi sampai kazzabat. Jadi sampai tahapnya. Jadi kita kena berlatih. Sebab itu kena mahirkan. Dalam membaca Al-Quran, kita kena mahir. Okey, bila kita mahir, insya-Allah kita akan fasih dan lancar. Kena bagi fasih. Kazzabat samudu bitagwaha. Okey, seterusnya. Idzin ba'atsa ashqaha. Idzin ba'atsa ashqaha. Saya tak mau menyebut nama hukumnya, saya nak sebut cara bacanya. Idzin ba'atsa ashqaha. Nun mati bertemu dengan ba. Cara bacanya ialah dengan menutup mulut tapi tak tutup habis. Boleh masuk sehelai kertas. Umpama boleh masuk sehelai kertas. Izin ba'asa ashqaha. Bukan tutup mulut, habis. Izin, tak boleh tutup mulut, habis. Cara bacanya, bila nun mati berjumpa dengan ba, kena buka sikit mulut. Izin ba'asa ashqaha. Seterusnya. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Jaga pada qalqalah sughra, suqyaha. Jangan sampai bunyi suqyaha. Itu dah jadi kubra. Dah jadi terlalu kuat. Bila qaf, huruf qaf berada di tengah-tengah huruf, tengah-tengah bacaan, dia dan dia tidak waqaf, maka bacaannya tidak terlalu kuat, lantunannya tidak kuat, lantunannya slow. Suqyaha. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Baik, seterusnya. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Lihat di sini, dia ada Rabbuhum mim mati bertemu dengan ba pun sama cara bacanya, jangan tutup mulut habis, mesti buka sikit. Zambihim nun mati bertemu dengan ba pun sama, cara bacanya ialah dengan membuka sedikit mu bibir tu. Boleh umpama boleh masuk satu helai kertas, kata guru saya. Baik, sekali lagi kita baca. Fakadzal nipis. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kalau siapa yang nafas pendek boleh berhenti, tapi lebih baik bila tanda ni lebih baik sambung. Tapi kalau siapa yang nafas dia pendek boleh berhenti, tak ada masalah. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Okey, seterusnya. Wala yakhafu 'uqbaha. Yang ni saya rasa tak ada masalah, melainkan ada sesiapa yang merasakan sedikit kesukaran pada menyebut huruf kha. Siapa yang tak ada kesukaran pada menyebut huruf kha, insya-Allah tak ada masalah. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi macam mana? Boleh? Kalau boleh, sila baca berulang kali dan amalkan insya-Allah. Kalau tak boleh kita hafal pun, kita boleh dapat baca dengan lancar. Syarat untuk membaca dengan lancar ialah perlu ada latihan. Tikrar, pengulangan. Kita perlu ada pengulangan. Kita perlu membuat latihan yang berulang-ulang. Barulah kita akan dapat baca dengan lancar, fasih dan betul. InsyaAllah. Baik, kita sudahi dengan sekali lagi kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Insyaallah saya doakan semua saya dan kamu semua dapat membaca dengan baik. Bagaimana? Dengan cara ulang dan ulang dan ulang, insya-Allah. Kalau kita tak ingat, kita akan dapat lancar dengan betul. Kalau ingat, itu adalah bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.